akan bermain kembali ini dengan peserta terakhir hari ini. Siapa dia? Ini dia Neng Zahra dari Bandung. Assalamualaikum. Neng Zahra sudah mengerti semuanya ya? Bersiap? Insya Allah siap. Oke, insya Allah Zahra Bandung sudah siap. Bersiap Zahra, 60 detik dimulai dari sekarang. Ini dia soal pertama. Surat dan ayat berapa? At-Takwir ayat 15. Soal kedua. Surat dan ayat berapa? Al-Insyiqaq ayat 10. Soal ketiga. Surat dan ayat berapa? Al-Infitar ayat 10. Soal keempat. Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Soal kelima. Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. Allahumma rahmna bil Qur'an. Subhanallah. Pas di 60 detik semua soal terjawab dengan tuntas. Tapi benar gak ya jawabannya? Silakan Kak. Masya Allah, tabarakallah. Di tiga pertanyaan pertama saya suka sekali jawabannya semua benar dan tepat. Oke, tiga soal pertama. Iya, yang kedua pun mantap sekali. Luar biasa, tepuk tangan untuk Zahra. Syekh, silakan Syekh. Inilah Zahra yang kita kenal. Alhamdulillah semangatnya ya. Suaranya, semangatnya, fokus, perhatian. Dia bisa membawa istiazah di dua-dua ayat, membaca dengan lantang suaranya, dan juga bisa menjaga keindahan suara yang kita kenal Zahra. Tolong lebih latihan lagi huruf dad supaya lebih kuat lagi ya. Mudah-mudahan barakah dan mantap. Mantap. Mantapnya pakai ikhfa lagi, mantap ya. Abi Amir. Tadi yang dibaca wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi ternyata setiap yang kita perbuat itu bukan hanya sekedar zahirnya. Harus ada keterlibatan jiwa, rasa. Nah, salat jasmani kita boleh rukuk, boleh sujud, tapi belum tentu khusyuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salat tuma'nina. Salat yang tenang, tapi tidak ada perintah salat yang khusyuk. Tapi salat yang khusyuk adalah sifat hasil dari tuma'nina. Jadi yang kita wajib menjadi rukun, salah satu rukun di arkanus salat adalah tuma'nina. Seringkali kita usaha berkhusyuk, tapi terlalu cepat melaksanakan salat. Bacaannya cepat, kadang-kadang bacaannya tidak jelas. Misal pas lagi Subhanarabbiyal Azim di dalam ruku. Jadi apa sub-sub-sub-sub, tidak jelas kan? Akhirnya tidak akan terbawa khusyuk dalam salat. Walaupun itu bisa dinamakan pura-pura khusyuk. Apalagi yang pas lagi salat, dia lupa misal silent HP-nya. Pas terlanjur Imam Allahu Akbar, dia dalam salat. Dibungi HP-nya berkali-kali, dia tidak mau gerakkan tangan untuk mematikan HP-nya. Padahal jadi mengganggu. Iya, mengganggu. Itu yang saya sebutkan pura-pura khusyuk. Semestinya sudah kalau sudah lupa silent suara langsung boleh gerakkan. Ini apalagi karena supaya menghindari mengganggu ratusan orang yang sedang salat. Salat yang tuma'nina rukun, kehilangan rukun di dalam salat itu berarti salatnya tidak sah. Terima kasih Dewan Juri, tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih juga untuk Zahra peserta terakhir menutup dengan indah sekali. Silakan ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tepuk tangan untuk Zahra dari Bandung. Ini adalah peserta terakhir kita hari ini.